Tikus pada tapi itu dua. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita masuk pada acara yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ala Muhammad khatamin nabiyina wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allah berikan kepada kita untuk tetap beraktivitas, segala kesehatan yang tetap Allah percayakan kepada kita untuk kita manfaatkan nikmat kesehatan ini sendiri maupun untuk organisasi kita, untuk tim kita. 1, 2, 3. Sekarang silahkan ikuti saya, kita akan membuat lingkaran, saya sebagai porosnya. Boleh tepuk dua kali. Selamat siang. Pagi. Kan gak ada selamatnya. Oke, jadi setiap kesalahan kita semua bikin 3, 5, dan 7, boom. Berarti kalau ada angka 13, 15, 17, kemudian 23, 25, 27, 30, 31, 32. Tugu pancoran. Lari-lari kecil. Ketika saya bilang kereta api, cari 4 orang bergaya seperti kereta api dan berjalan. 4 orang. Ya. Oke, bawa keliling. Kereta api. Ayo siapa yang gak dapat? Pastikan dulu siapanya. 4 orang. Ini lebih, semuanya dicoret. Satu. Kurang semangat. Kuat, satu. Ketika saya bilang 2, kondisikan tangan seperti ini. Ini samping ya? Iya, ke samping. Ini ya? Iya, kiri. Yang ini ke sini. Ketemunya. Ini ke sini. Sudah? 4. 6. Oh, bingo. Gajah itu? Besar. Semut itu? Kecil. Ular itu? Panjang. Lipan itu gajah, semut, ular, gajah, semut. Kecil. Ada kebakaran. Kalau latah tersendat kita coret seperti biasa. Yang mencoret orang sebelah kanannya. Oke, kita ulangi. Perkenalkan semua, saya Ari Iti memanggil Egi Elang. Nama saya Egi Elang memanggil Rian Rusa. Saya Rian Rusa memanggil Bowo Buaya. Perkenalkan nama saya Bowo Buaya memanggil Adrian Ayam. Perkenalkan saya Fauzi Ayam memperkenalkan Gino Gajah. Kita tadi ada lagi. Belum kan baru mulai kan. Saya Zen Zebra memanggil Rehan Rusa. Terima kasih Zen Zebra. Saya Rehan Rusa memanggil saya Toman. Terima kasih Rehan Rusa. Saya Lai Toman memanggil Habis. Oke. Dalam hitungan 3 saya akan melemparkan pedangnya.
Satu, dua, tiga. Pemenangnya Pangkal. Oke, dalam hitungan tiga. Stop. Satu. Dua. Tiga. Kanan. Oke, tertutup. Pekanbaru satu terbuka, satu pasang. Tinggal lima pasang lagi. Pangkal belum ada yang terbuka. Sudah. Ya, tertutup. Oke, sudah. Oke, lanjut. Ini lihat itu aja. Salah tadi, Bang. Oke. Ini dikasih lagi. Kalau beda nanti kita cocok lagi. Langsung aja maju. Waktu berjalan. Oke. Okay. Belum ada bola yang diambil ya. Terus. Warna terus maju terus. Warna oranye. Warna oranye. Oke, bawa ke garis start. Awas, salah nabrak saat. Oke, satu bola, silakan. Oke. Bola beri. Harus ada dibagi itu posisinya. Oke, siap? Makasih ya. Mulai. Sini anak, tarik. Sarian. Terus ya. Terus. Awas. Goblok enggak terus. Lanjut dikit. Nah. Oke. Awas. Sana lagi. Sana. Terus. Longgarkan aja. Oke. Karena jumlah kita di sini ada 12. 12 ini kan kita jumlahnya? 11 masuk. 11 ya. 11 ini. Yang satu lagi kan pergi izin. Paling 20 paling. Mulai dari angka 1 sampai angka 20.
aturan mainnya dimulai dari angka 1 dan beruntun sampai 20, kemudian menggunakan kaki kanan. Terus tidak boleh mendahului sebelum nomornya, sebelum gilirannya. Ngerti? Atau mau dicoba dulu? Jangan lewat tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes. Tolong. Takutnya bola yang lain nih. Awas salamin. Tolong bolanya yang betul ya. Atas. Atas, 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 atas. Atas. Atas, ambil belakang. Gak boleh lihat ke belakang, gak boleh lihat ke belakang. Atas. Dan nomor 3 crossing ke nomor 4. Nomor 4 mengoper ke sayap nomor 7 dan mendribel bola di umpan lambung kepada nomor 3 dan nomor 3 gol. iPhone untuk jaga. Berapa meter lu? Sini. Tengah tuh. Tugas dari teman-teman adalah membuat konstruksi bangunan. Gimana caranya telur ini jatuh ke bawah, mendarat dengan sempurna, menempel lantai dengan konstruksi yang teman-teman buat. Kita hitung sama-sama. Dah. Yakin? Oke, telur aja lah. Udah, 1, 2, 3. Sangkut. Kita cek. Sangkut ke lubang. Mana? Ada angin boleh? Dihalang angin. Eh, tak bantuin weh. Kurang apa opo. Oke. Gunting aja. Tunggu ada angin. Ini pasti bawa angin. Oh, ini kok yang riket banget. Aman. Pasang sabuk pengaman. Ketika saya bilang hujan rintik-rintik, teman-teman pijat kawannya depannya. Hujan rintik-rintik. Gini. Hujan rintik-rintik. Kalau saya bilang hujan deras seperti ini. Hujan deras. Kalau saya bilang hujan batu. Hujan batu. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat pagi. Pagi. Baik, masyaallah ya, banyak sekali
yang kita dapatkan hari ini diantaranya adalah melatih kekompakan kita, kekompakan dalam tim, karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Kedua, kalau sudah kita tunjuk orang yang kita jadikan ketua ataupun yang koordinatori, kita harus biarkan dia, jangan terlalu banyak suara. Nanti mungkin ini akan membuat kita ketika di dalam bekerja akan bisa kita aplikasikan, ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Terakhir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih best team dari acara pelatihan pengembangan kapasitas dan kompetensi guru karyawan SMA IT Imam Asy-Syafi'i 2 Pekanbaru adalah tim Pangkal. Best team dari tim Akhwat adalah tim Simba. Woman of the day dari kegiatan kita hari ini yaitu Ustazah Rizna. Okay. Ya, benar, Ustaz Ardi Nazarudin. Oke, okay, baiklah, itulah pemenang reward dari kegiatan kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada tim Ikhwan yaitu satu. Ya, di ujung kegiatan ini tentu pastinya kita wajib mengucapkan kembali Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena tentu berkat pertolongan dan izin Allah mahawasanya kita untuk mencapai tujuan kita, ya. Maka tidak ada yang namanya satu orang penting